Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang hari ini. Tentunya Mimin ada kabar nih dari Instagramnya Ayah Kejora ya, yang mengunggah postingan Lesti Kejora yang pakai baju India kemarin nih. Wilujeng siang, mugi sing sarehat sadayana. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, cantik banget sih istrinya Billar. Kemudian ada komentar dari akun Instagram alicia.putirna. Amin Allahumma amin. Semoga keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan keberkahan. Salpok sama Bunda Lesti Kejora nih pakai baju India, bak artis Bollywood ya, gelis pisan. Dan ada komentar yang lain, ada Lestari Ayu 273. Masya Allah, Nyonya Billar cantik banget, love. Dan tak hanya itu guys, Mimin juga ada informasi dari Instagramnya Bunda Lesti Kejora yang mengunggah postingan dan udah dikasih tahu juga ya secara langsung di Instagramnya Bunda Lesti kalau tanggal 15 Maret nanti ada penampilan spesial dari Bunda Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara Shopee yang ditayangkan di 3 stasiun televisi kesayangan kita semua, yakni Indosiar, SCTV, dan RCTI. Ada caption juga dari Bunda Lesti nih, "Hai Sobat Shopee, jangan lupa saksikan penampilan aku dan kakak Billar di TV show Shopee Hari Belanja Konsumen yang disiarkan langsung pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Live di Shopee ya, yakni di 3 stasiun televisi sekaligus RCTI, SCTV, Indosiar, dan YouTube Shopee Indonesia. Akan ada penampilan spesial dari T-Shirt dan Dita Karang serta dimeriahkan oleh sederet artis ternama Indonesia. Kamu bisa mainkan 8 kali goyang Shopee berhadiah mobil mewah." Jangan lupa ya, Mimin informasikan kembali hari Selasa nih tanggal 15 Maret pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live ya di TV kesayangan kita. Kemudian nih kabar selanjutnya, ini ada komentar guys dari akun Instagram Kang Soang _. TV aku berguna lagi Min, karena mau nonton kesayangan aku. Kemudian juga ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad nih yang mengunggah di instastorynya. Dapat kunjungan dari Abang El sore kemarin ya, terima kasih sudah mengunjungi Oma ya cucuku sayang, love. Dan kabar selanjutnya, ada kabar terbaru dari kakak Rizky Billar nih yang lagi dipijit ya. Aduh kayaknya kesakitan banget nih Papa Billar, soalnya ada urat-urat yang bermasalah nih sepertinya. Dan lagi dipijit atau diurut sama yang ahli ya para sahabat. Dan di sini juga bakalan ada konten terbaru loh di channel YouTube-nya Rizky Billar. Bagi para sahabat yang penasaran, meluncur ke channel YouTube-nya Rizky Billar YT ya, karena ada vlog terbaru.
Untuk itu jangan sampai ketinggalan informasi berikutnya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.